أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Mana lah orangnya? Biasanya jam segini udah pulang ya? Kok gak ada ya? Manjak aja lah aku lah. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليكم الكتاب Imam emang enggak usah lama-lama kali cocok emang. Iya bagus. Salah ini orang lagi ngaji. Oh, ini memang maaf. Akhirnya bukan orang tadi. Udah puasa keberapa masih ya? Akhirnya bukan orang tadi. Akhirnya orang-orang. Pohonnya bagus. Lu lebih ganteng yang ini. Tumben sama dia RT. Kami baru pulang dari masjid. Bukan ya terawih. Ngaji ibadah juga aku. Beda dia ibadahnya. Ini sepatu dari mana nih? Astagfirullahaladzim, kok pakai sepatu? Rasanya kita pakai sendal jepit tadi. Tadi ada ceramahnya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi tinggalkan swalo, ambil sepatu. Ini sepatu siapa ini? Kok emang? Rasanya aku pakai sendal jepit tadi lah. Makanya jangan bawa dia ke masjid, bahaya. Itu salah satu hikmah. Kalau sholat di masjid kayak gitu memang. Hikmah sok paham soal hikmah. Terus sampai dari episode 1 sampai episode sekarang ini aja kan. Minjem lagi, minjem lagi. Gak izin lagi. Sewa ini. Sewa dari mana? Iya. Yang punya itu bininya lagi bongkar mesin. Iya, nanti kasih. Masih goreng bayar yang cik dapat dia. Apa cerita RW? Tadi memang terawihnya cepat ya kan? Cepat. Masa ke berapa ada? Enggak, memang tadi ada ceramahnya lumayan panjang. Ceramahnya, makanya agak lama. Tapi terawihnya lumayan cepat ya. Tumben? Oh iya mantep lah ini. Kamen gak tahu ini malam berapa kan? Itu mah kalau tanya jadi malam berapa hari itu? Kan sampai puasa gak ngitung-ngitung, sampai gaji dihitung-hitung. Bukan misalnya itu, ini kan di sini selalu ya ada kalender di sini. Itu masalahnya. Cuma memang punya HP kalau nggak dimanfaatkan itu. Untuk ngaji HP itu beribadah juga. Jalan. Untuk game ya. Alibi. Tahu alibi? Tahu. Alibi. Hewan yang bisa nyemplung di air di darat. TV. Paham juga aku ya. Paham juga ya. Ini udah malam nuzul Quran. Ngerti sampean? Ngerti. Malam 17. Oh, iya. Dulu kecil pernah tuh dengar tuh. Kecil. Tuh sampean begitu brojol langsung dengar. Mama ngomong nuzul Quran, nuzul Quran gitu. Udah biasa ada apa? Makan-makan masjid kan? Acaranya kan? Nuzul Quran tuh. Bukan. Kok enggak dibuka tadi? Pak RW, apa Pak RW? Malam makannya. Kayaknya besok kayaknya. Oh, besok makannya. Ya. Tadi ceramahnya aja. Oh, tentang itu berarti. Tapi kok kenapa ya? Imamnya tadi kayak enggak punya hafalan Quran lain gitu. Padahal banyak 30 juz. Itu habis juz 30 kok sampai tiap rakaat inna. Oh, memang kayak gitu Kang Batu. Nah, jadi memang kalau anu apa namanya? Malam ke-17 itu. memang anunya kebiasaannya itu ya dari
zamannya Fir'aun masih menjabat jadi wali kota. Wali kota itu mungkin. Itu udah kayak gitu memang. Malam 17 itu setiap awal rakaat itu selalu dibaca inna anzalnahu. Kenapa? Ya loh, itu menunjukkan ini pelena ya. Itu bukan peleng gitu, oh. Salah pun kirain enggak punya hafalan lagi. Katanya 30 juz, tapi tadi sholat inna anzalnahu lagi. Memang kayak ngono dia. Supaya karena kan arti dari suratnya tahu sampai apa? Makanya sampai harus belajar bahasa Mesir kuno sampean supaya paham. Nah, coba ajari coba. Inna anzalnahu itu artinya pokoknya dia tuh. Quran itu diturunkan di hari itu. Berarti tiap hari kita baca gitu. Maksudnya tiap sholat baca inna anzalna itu. Iya pas malam 17. Khusus itu aja. Iya untuk memperingati nuzul Quran. Itu Quran itu turun itu. Pas itu. Berarti itu. Harus tuh dibaca kayak tadi tuh inna anzalna itu. Oh iya kalau bisa request aku. Kalau bisa tiap malam biar cepat pulang ya. Itu aja. Pendek juga ayatnya. Iya pendek. Tapi nggak boleh kita baca. Sholat itu suaranya pendek-pendek nggak boleh. Nah di mana curan yang boleh pendek-pendek? Ada boleh imam. Habis amin. Pendek-pendek-pendek mana boleh? Ayatnya, suratnya, oh, bukan ya. Tulisan pendeknya. Oh ini kalau itu boleh. Hmm. Kalau baca pendek-pendek itu nggak boleh. Jadi kalau nggak pakai itu nggak sah. Berarti sah lah berarti. Kalau udah peraturan itu. Berarti sampean nggak ngikutin. Ya iyalah. Ya hati itu berarti sampean nggak menghargai. Quran, nggak menghargai surah itu yang turun pas nuju Quran. Orang kan butuh dihargai. Begitu juga dengan ayat, ya kan? Iya betul, betul kan? Kayak sampean ini, kan mesti harus dihargai walaupun sampean itu nggak berharga. Nah. Mayan lah. Oh, jadi kalau nggak pakai surat itu apa panas? Dan bau sini, terus bau aja. Itu punya siapa? Itu punya orang syuting dia. Bukan. Jadi saya itu enggak kalau enggak pakai. Yo enggak abdol. Iya kan? Nah, enggak tahu lah. Istilahnya kalau sampean makan nasi itu nasinya belum jadi nasi, jadi beras. Enggak mateng. Enggak mateng. Enggak mantep kenyangnya enggak. Gak warak ngono ya kan gitu. Nah, ngono lah gitu. Itu ya. Sampai ngerti enggak? Lagi mikir aku nih. Mikir. Oh, soal enggak pikiran. Mikir tuh gini-gini. Kan ada orang mikir gini-gini. Ini pindah. Namanya Pindah. Mikir lu gini. Kepala. Dengkol. Makanya hati-hati juga nih. Bukan, pemain bola di sliding jatuh bisa kerotak. Kerotak nih. Bahaya. Besok ini belum duduk di ini masalahnya. Itu malam ke-17 di. Jadi sampean tuh harusnya baca inna anzalnahu. Oh berarti itu aja gue baca nanti ya. Iyalah. Biar tahu sampai meresap itu. Itu khusus malam itu aja atau malam-malam berikutnya lagi kita baca? Ya, wah, gimana itu? Bagusnya malam inilah, ya, untuk memperingati nuju Quran. Oh, berarti malam ini turunnya Quran gitu? Oh, mestinya sampean. Kan aku bilang kemarin pernah belajar. Cuman udah kayak gini-gini, udah lupa ingat lah. Sibuk ya? Iya. Nah, jadi ngono lo, jadi sampean baca itu inna anzalnahu itu. Di juz berapa itu? Juz 31 lho. Jus 31, ini macam hafalannya udah lebih. Orang banyak hafalan memang lebih. Kutes boleh? Tes. Surah apa? Jawabannya ada di Quran lah. Terserah sampean, buka aja Quran sampean. Tes aja. Oh nanti ada Ustaz Quran, Ustaz Haris namanya. Nanti hafal kali aja. Ustaz itu. Itu dong waktu masih apa itu? Coba. Suruh ngaji, kerjaannya nyari kepong ya. Sampean apa ini? Hati gede itu habis Quran dia. Aku masih kecil lagi. Aku lagi jalan sama dia, lagi ngaji tahu ya tuh juz berapa, halaman berapa. Paten kali dia. Mesti dibagi-bagiin orang lah. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz. Oh ini
Sehat-sehat. Masya Allah, sehat. Dingin tangan bang Fadil? Hah? Iya. Kenapa? 4 jam sini benda tiap hari. Non-stop gitu ya? Non-stop. Nah ini ada Ustadz nih. Apa itu? Tadi apa cerita? Terawih. Bangun aja lah yo. Kemana? Apa? Kemana? Sampai dituker. Takut. Oh iya sandal ya. Nanti balikkan lah tuh masjid. Nanti capek pula orang nyari ya. Orang dia sendiri yang lengket ke kakiku kok. Kalau cuma sengaja. Sengaja. Iya Ustadz. Masanya tadi aku pas berangkat pakai sandal joget. Pulang-pulang kok pakai sandal kayak gini. Oh. Ini pakai asas kayak gini. Apa namanya? Ambil yang baik, buang yang buruk gitu. Jangan. Nanti kok buang ya. Oke, tadi cerita tentang apa tadi? Itu imam tadi waktu sholat tarawih. Ya. Katanya malah menulis Quran. Quran. Kan ina anzalnahu. Iya, baca Quran itu aja, Ustaz. Karena berhubungan dengan Quran. Jadi rakaat itu ada surah berapa Ramadan hari ini? Memang ke-17. Ya. 17. Menurut ceritanya malam 17 nih, Ustaz. Malam 17 itu kalau menurut keyakinan Pak Selamat menulis Quran. Loh, bukan aku aja loh, Ustaz. Iya. Seluruh masyarakat itu santai ya lah. Maaf, aku lagi nyimak ini. Menggambarkan itu biar bisa paham. Bahaya oleh dia nih. Maaf. Itu seluruh masyarakat Indonesia itu meyakini bahwasanya 17 Ramadan itu adalah malam nuzul Quran. Malam nuzul Quran. Nuzul artinya apa? Nuzul. Nuzul kasih paham Jul. Ini saya baru ingat. Selama ini kan dia guru bahasa Arab gitu. Jangan kita ngejek lah itulah. Betul lah. Itu kan di program sebelah. Di sini beda lagi. Di sini beda. Oke, nuzul Quran. Kalau menurut artinya adalah turunnya Al-Quran, gitu ya. Tapi kalau kita yakini, kita anggap bahwasanya malam 17 itu adalah malam turunnya Al-Quran, nuzul Quran, itu kurang tepat. Kurang. Bukan nggak tepat. Bahkan bisa kita katakan tidak tepat. Kenapa? Alasannya kenapa kita bilang itu tidak tepat? Oke, kalau pertamanya mengatakan dengan dalil Al-Baqarah 185 mengatakan bahwasanya sahrul Ramadan Unzila bil Quran. Di bulan Ramadan itu adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Tapi kalau dengan hanya satu dalil ini aja nggak cukup. Belum pas, belum tepat. Kenapa? Yang tadi Pak Slamet bilang imamnya bacanya surah apa aja? Iya itu tiap rakaat ada. Coba, coba ulang apa tadi? Surah Al-Qadar. Qadar. Iya coba ulang ya apa ayatnya? Dil. Suara Mas Dil. Suara Mas Dil. Coba baca. Ini nanti dari sini bisa jadi jawab. Coba kan Mas Ramet tadi yang bilang. Inna anzalna. Terus fi Lailatul Qadar. Oke. Artinya? Artinya? Sesungguhnya ya nanti aku suruh jadi Ustaz aku yang ngerti ini. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Pak Slamet pernah paham enggak dari dulu dari kecil belajar sampai sekarang udah tua gitu. Ya. Malam Lailatul Qadar itu pada malam berapa? Malam Minggu. Ya. 17 lah, jelas. Lailatul Qadar? Iya. Yakin? Loh, pernah dengar ini? Pak produser boleh tak? Pernah enggak nih Pak produser? Nabi katakan dalam hadis-hadisnya Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir dari Ramadan. 17? 10 akhir 17? Terus apa yang enggak mungkin saat Lailatul Qadar itu jatuhnya di tanggal 17 Ramadan. Iya, dengan dalil ini tadi hadis Nabi tadi itu jelas mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di malam ganjil di 10 akhir dari Ramadan. Sedangkan 17 kita tahu itu masih 10 pertengahan ya. Jadi bukan di situ tempatnya. Tapi ceritanya itu kalau apa menghormati Al-Qur'an. Iya, seharusnya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana cara kita memperingati gitu ya. Bagaimana kita termasuk bukti cinta kita dengan Al-Qur'an.
apakah harus merayakannya dengan yang Pak Suami bilang tadi 17 Ramadan? Kemudian dengan cara gimana biasanya Pak Selamat? Biasanya ada kendur-kendur juga kan? Makan-makan, buka-buka. Ya kalau yang punya duit bagusnya gitu. Di masjid kan? Iya, bawa makanan. Lumayan. Biasanya gitu sih. Kalau kemarin gitu juga. Oh, ketemu lagi. Gitu. Sekarang enggak Pak Yanwi. Nah, ini mau kita buat, tapi ada penjelasan nih. Kayaknya batal. Jadi gini, kita tentunya pasti semuanya ingin bagaimana mengamalkan amalan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pak Selamat cinta kan pada Nabi kita? Ya, cinta banget loh. Orang yang dia cinta kepada Nabinya, dia pasti berusaha bagaimana meniru ya orang yang dia cintai. Contoh, seseorang itu dia, Bang Fadil lah, dia mengidolakan misalnya pemain bola siapa? Coba, Mbak. Coba. Oh, misalnya. Itu solusi salah gitu. Bukan. Coba. Oh. Yang di siapa itu namanya keponakannya Diego Maradona itu siapa? Siapa? Siapapun lah itu kan. Pasti nanti yang orang yang mengidolakan itu dia akan setidaknya dia punya jersinya, dia punya stiker-stikernya, dia punya bahkan dia berusaha mencontoh gaya-gayanya. Di antaranya rambutnya kalau kita lihat. Artinya apa? Itu dia menunjukkan bahwasanya dia cinta. Nah, sejatinya kita sebagai seorang muslim yang mengaku yang mencintai Nabi kita, kita pasti berusaha bagaimana setiap gerak-gerik kita, perilaku kita, tingkah laku kita, apalagi itu adalah ibadah kita, mencontoh kepada Nabi kita. Nah, Nabi kita punya cara tersendiri dalam hal perkara memperingati Nuzul Quran ini. Tuh. Ya ada caranya memang. Ini dengar dulu. Ya, makanya dengerin sampai jangan tutup aja. Jadi cara Nabi kita itu, Masya Allah. Yang kita mungkin jauh malu kita untuk bercermin kepada Nabi kita. Bahkan para ulama kita terdahulu. Nabi kita itu dia di malam harinya pernah diceritakan oleh Huzaifah. Di malam-malam Ramadan. Huzaifah pernah mengikuti Nabi sholat malam. Yang mana sholat malam itu cuma 4 rakaatnya. Gak banyak dia sholat malamnya ketika malam Ramadannya itu. Berarti kita kebanyakan Pak Irwi. Sekurangnya lagi. Nah ini maksudnya bukan tarawihnya dia sholat malamnya. Ini sholat kayak kalau kita bilang tahajudnya. Gitu lah ya. Jadi ketika sholat itu naik Rasulullah. Setelah Al-Fatihah dia baca Al-Baqarah. Maka Huzaifah mengatakan aku mengira di ayat ke-100 Rasulullah akan ruku. Artinya selesai ruku. Ternyata belum. Lanjut sampai ke ayat ke-200, Huzaifah juga mengatakan, pikir Rasulullah akan ruku, selesai gitu ya. Ternyata belum. Sampai akhir Al-Baqarah. Al-Baqarah ada berapa juz? Tiga juz ya, kurang lebih ya. Enggak sampai. Tiga juz. Enggak sampai tiga juz. Sampai juz berapa katanya? Sampai juz tiga. Oke, kita lanjut. Jadi, enggak tiga juz. Iya, 2 juz lebih. Nah, kan sama. Berarti 3 juz kan? Sampai 3 juz. Oke, jadi habis Al-Baqarah selesai. Jadi dikira oleh Huzaifah ini selesai. Ternyata belum. Lanjut lagi surah setelahnya surah apa? Imran. Al-Imran. Begini belajar aku sama kawanku tadi, Haris. Haris. Jago kali itu. Lanjut ya, habis Al-Imran, kira-kira juga selesai kan. Oh iya juga ya. Lagi lanjut ke surah selanjutnya, surah An-Nisa. Iya, An-Nisa. Oh iya ini yo. Iya, tapi kita yang mencari pinter kali. Jadi Nabi. Makanya aku tanya tadi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau sholatnya. 5 juz, dia hajar. Itu dia luar biasanya cintanya. Padahal sebelumnya dia udah murojaah bertadarus bersama malaikat Jibril karena Jibril itu datang setiap malam di bulan Ramadan untuk bersama Nabi membaca Al-Qur'an laki. Oh, dia beda nih. Malaikat maut kayaknya. Janganlah belum lagi. Nah, jadi gitu. Itulah caranya Nabi memperingati menghargai mencintai Al-Qur'an dengan cara apa? Memperbanyak bacaannya. Bukan hanya dalam bacaan ketika dibaca sendiri, tapi juga dalam. Yo, aku setuju saat kalau itu. Nah, tapi ini kan dia momen. Kita cerita momen. Karena kan 17 Ramadan itu kan yang kita kenal dengan istilah Nuzul Quran tadi. Betul. Jadi orang biar tahu lagi. Biar tahu, ingat.
memperingati Al-Qur'an itu ada namanya Al-Qadr, itu tentang surah menceritakan turunnya Qur'an itu, ngono lho Ustaz. Bukan masalah ini menghargai banyak baca pun yo. Kalau ini anjal mau dibaca-baca terus kan banyak, orang banyak. Inget, jadi eling uyuan Qur'an diturun di ini. Pada asalnya nggak ada masalah kalau kita dalam tarawih itu membaca berulang-ulang surah Al-Qadar. Nah, udah selesai kan? Sabar dulu. Dikenal enggak? Tidak kan apa? Boleh kan? Boleh. Udah selesai. Ya, cuman saja. Saja. Alangkah baiknya itu ya ibaratnya variasi lah gitu ya untuk bacaan dari Al-Qur'an sendiri. Boleh yang ada yang sebagian masjid mungkin dia panjang dia kok sampai tarawihnya itu mungkin sampai setengah malam gitu ya. Jam 12, jam 11. Karena apa? Mereka mentargetkan satu malam itu satu juz. Tapi ada juga di sisi lain, karena kita juga harus menimbang jamaah. Menimbang jamaah? Waduh. Ini paling berat nih. Menimbang jamaah pakai kiloan yang mana nih? Maksudnya menimbang di sini adalah kita memperhatikan imam itu sebelum dia memulai. Memperhatikan jamaah perempuan tak senang tak perhatiin. Sebelum dia memulai untuk mendirikan terutama sholat tarawih yang biasanya itu lebih ramai kan. Dia lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya itu orang-orang yang muda, energik, masih bertenaga, ya dia hajar sudah panjang tidak masalah. Macam di masjid apa? Salam. Jadi kalau ini boleh baca-baca boleh lah variasi. Tapi kalau acara-acara itu makan-makan? Sekalian ada ceramahnya, ada makan-makannya. Ya, namanya juga supaya ngerame. Biar enggak seru. Ini gimana tuh? Kalau makan-makan ya silahkan makan-makan, tapi tidak mengkhususkan waktu tertentu. Tertentu seperti itu seperti seolah-olah kita memperingati gitu ya. Memperingati lah gimana? Biar ingat. Biar ingat loh, Sat. Karena Nabi kita cuma mengatakan hanya dua kurang lebih. Dua minum dulu waktu minum teko ceritanya malam tapi sejatinya sejatinya memang ini malam tapi apa namanya hakikatnya ini enggak malam berat nampak ini settingnya pagi sebelum jadi itu dia dikatakan kuasanya kalau untuk memperingati hari tadi hari yang kita ulang-ulang memperingatinya itu hanya dua, hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Disitulah kita boleh makan-makan, minum-minum, bersenang-senang. Berarti selebihnya boleh makan-makan, nggak boleh minum-minum, Zat? Boleh, silahkan minum. Tapi tidak ada keyakinan di sana bahwasanya kita ini merayakan ini, memperingati ini. Yang mana di situ dia berkaitan dengan kita menganggap ini adalah ibadah, bagian dari ibadah. Nah, ketika kita berbicara tentang ibadah, ibadah itu harus ada dua. Yang pertama ikhlas. Oke, ikhlasnya mereka bisa. Semua ikhlas. Tapi mutaba'ahnya. Mutaba'ah artinya mengikuti bagaimana cara Nabi beribadah. Apakah ini ada dicontohkan? Ternyata tidak. Dan contoh yang diajarkan Nabi, ini dia yang kita tadi sudah bahas. Ya kan? Bagaimana memperingatinya. Itulah, baca Quran aja kita. Di gak ada acara gitu. Jadi makan-makan kita. Makan-makan yuk, kita makan-makan. Oh, gini aja. Besok gak ada acara makan-makan. Tapi di sini ada acara makan-makan. Bisa deh nih yang bawa besok. Boleh, gak apa-apa. Cocok. Kita beli gorengan lagi ya, Pak Dil ya? Beli gorengan. Gak zaman lah. Gorengan siapa beli? Atau selepel apa namanya, kolak dinginnya, Ustaz. Kolding. Kita Pak, apa nih, Ustaz ya? Kolding, kolding. Ada sponsor nih, dah. Sponsor, ya. Kolding, Ustaz Darwis. Itulah, kalau gitu. Kita makan aja di rumah dulu ya. Okay. Ada banyak makanan. Ada, besok kan jadi batal. Apa ya? Oh, sudah, pulang. Ada bisa dibawa lagi nggak ya mau pulang? Nggak ada.